Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada pembelajaran daring kimia. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang sistem periodik unsur, khususnya tentang perkembangan sistem pengelompokan unsur. Sistem periodik unsur yang akan kita pelajari nanti akan ada dua bagian utama, yaitu perkembangan sistem periodik unsur, yang kedua sifat unsur dan sifat keperiodikan unsur. Untuk perkembangan sistem periodik unsur sendiri dibedakan menjadi dua tahap, yaitu sebelum sistem periodik modern, yang kedua sistem periodik modern, yaitu sistem periodik yang kita pakai sampai sekarang. Kita tahu bumi kita sangat kaya akan unsur-unsur. Sesuai dengan perkembangan teknologi, semakin banyak ditemukan unsur di alam ini. Agar mudah dipelajari, unsur-unsur di alam ini dikelompokkan, yaitu mengalami perkembangan dari yang paling sederhana, logam dan non-logam, kemudian tabel periodik Lavoisier, kemudian dilanjutkan triade Dobereiner, ya. Setelah itu ditemukan juga, ya, dirumuskan periode oktav Newland. Dari oktav Newland ditemukan kelemahan, kemudian diperbaiki oleh sistem periodik Mendeleev. Dari sistem Mendeleev ini diperbaiki lagi oleh Slotermeyer. Jadi, perkembangan ini dimulai dari yang paling sederhana, yaitu unsur logam non-logam, kemudian sampai yang terakhir Slotermeyer. Jadi, dalam buku kalian, nanti dibaca ya, buku siswa, halaman 27-29, itu tentang perkembangan sistem periodik unsur atau pengelompokan unsur. Kemudian dibuat ringkasan dalam bentuk tabel seperti berikut. Satu, sistem pengelompokannya. Misalnya tadi yang pertama logam dan non logam, ya. Dasar pengelompokannya apa? Kita tulis di sini. Kemudian kelebihannya, kalau ada kelebihannya apa? Terus kelemahannya apa? Sampai tahap terakhir yang keenam tadi, ya. Ada 6, yang terakhir adalah dari Slotermeyer. Saya harapkan tugas ini dikerjakan di buku tugas, kemudian di foto, dikumpulkan di Google Classroom kalian. Sebagai catatan buku tugas kalian, jangan sampai hilang, nanti suatu ketika akan kita kumpulkan di sekolah, ya, dalam bentuk portofolio sebagai nilai kalian. Ya. Demikian, tetap jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.